Huya, huya, wey, teman-teman, pasti udah gak asing sama suara itu ya. Botingnya PS2. Sekarang ada namanya, apa tuh jadi lupa. Ada namanya emulator PS2 gratis dan lancar. Dan itu baru versi pertama loh, dan itu gratis, lancar gitu. Biasanya kita kalau main kan di ini ya, udah tau lah, namanya Damon. Harganya 139 rebay. Dan sekarang muncul yang namanya Aether. Aether XX2 ini dia tuh ya. Monggo monggo ya. Kalian download dulu dah, mainin ya. Jangan lupa download BIOS-nya. Nah, buat kalian yang bingung cari BIOS-nya, nanti BIOS atau BIOS itu ya, BIOS PS-nya, PS2-nya nanti link-nya saya taruh di kolom deskripsi video lah ya. Biar kalian langsung eksekusi jos main. Nah, hari ini kita bakal main game PS2 di Poco X3 NFC ya. Aduh, mana Cic? Nih ya. Tuh, itu mana? Tuh. Poco X3 NFC, bray. Kita main satu game aja ya, karena memori gue penuh. Oke, ada update, tapi nggak diupdate. Karena kalau gue lihat di videonya Tara Art, setelah diupdate itu katanya ada beberapa yang berubah. Ada yang jadi lemot gamenya. Mana Aether? Aether. Ya. Nah, kalau kalian belum download BIOS-nya, kalian harus download dulu BIOS-nya atau BIOS-nya. Oke, kita keluar dulu ya. Nah, di sini gue pakai anu apa? Pakai BIOS Amerika. BIOS tuh, ya. Versi 02 tahun 2004. Oke, link-nya di kolom deskripsi video ya. Oke, lanjut kita main The Simpson Simpson The Hit and Run. Yuk. Gaskan. Kita lihat ya. 60 FPS, bray. Ya. Tuh. 60 FPS. Kalian belum tentu dapat segini loh. Kalau misalnya main di PS-nya langsung. Tuh ya. Oke lah. Karena diriku punya save stage. Jadi kita akan load save stage. Nah, ini dia ya. Nostalgic banget gak sih ini suaranya. Ting 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 ding 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 ting ding. Teman-teman, kita menjelajah aja ya. Ya, tuh 60 fps ya, gokil gak. Nabrak nabrak. Tet. Buah, oh nggak tembus, bray. Mundur apa mundur? Oh, bullet. Oh iya, FEI ya, FEI. Kalau pertama kali main, kalian harus aktifin mode landscape-nya dulu, dan stick-nya itu pertama masih dialog masih satu. Jadi kalian harus ngaktifin dialog yang dual shock-nya. Bener nggak tuh namanya? Jadi di sini nih, di setting. Terus di mana? Oh, bukan setting nih, ini yang logo gitu, terus pilih ini nih, dual analog. Tadinya cuma single. Jadi kalau single itu analognya cuma satu. Tuh kayak gini, kayak PSP, ya kan? Sedangkan kan kalau PS kan ada kayak kiri kanan gitu kan. Nah, jadi kan kita butuh juga tuh. Akhirnya kita aktifkan deh dualnya. Yo men, gaskan, gaskan. Ya. Gokil ya. Dulu kita mainnya harus di PS ya kan, nyalain dulu, masukin kaset. Sekarang tinggal satset 60 fps, bray, di HP lu bisa mainin sambil jongkok di toto ya kan. Gokil. Ah, ini mobil berasap. Gitu, 60 fps ya. Tuh, 60 fps, bray. Tuh ya. Na. Oke, kita lari-lari. Apa dah? Terus deh. BTW ini kan ada backsoundnya. Copyright nggak ya? Tuh ya, kotanya, teman-teman. Zaman-zaman bocil ngerental pulang sekolah ya kan?
Oh, saya ingat banget tuh waktu zamannya setelah UN kan, setelah UN kan gabut bet ya. Udah kita ke sekolah, rental, bray, ya. Oh, gitu teman-teman ya, tuh. Yosh, ya. Hup, 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 hup. Oh, R1 nih, buat ngedeketin ya. Oh, gitu, nge-zoom. Baru tahu saya. Ini apa ya, GTA lawakan ini. Oke. Oke, kita aja ya. Coba komen komen di bawah, kita coba game apa lagi di Poco X3 NFC, oke? Okay? Khususnya game PS2. Oke. Okay? Jangan lupa subscribe dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye guys. Mau lanjut main dulu. Nostalgia guys.